Oke sahabat, menu mie ayam baksonya sudah siap. Selamat menikmati. Bismillah. Terima kasih sudah mau menonton video ini. Tapi sebelum kita lanjut, subscribe dulu ya sahabat. Saya tunggu sambil membaca salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subscribe dan hidupkan loncengnya. InsyaAllah akan ada video-video tentang Mekah, Madinah, dan tempat-tempat bersejarah lainnya. Selamat menonton. Syukron. Alhamdulillah, Jum'ah berkah. Alhamdulillah. Siang hari ini, sahabat, setelah kita sama-sama sholat Jum'at, insyaallah kita akan cari makan siang. Dan karena Jum'at yang sekarang ini, sahabat, beda dengan Jum'at sebelumnya. Jum'at yang sekarang ini bisa dibilang jamaah Indonesia itu sekitar ratusan jamaah, karena masih sudah sangat sedikit sekali. Dan itu pun jamaah yang ONH plus, untuk jamaah reguler itu semuanya sudah ke Mekah. Ada setengah ya, dari jamaah reguler ini yang masih dari Mekah belum ke Madinah. Dan yang dari Madinah, yang gelombang pertama sudah ke Mekah semua. Jadi sahabat, ya mudah-mudahan video ini ya paling tidak nanti bisa dilihat oleh jamaah reguler, dan kemungkinan jamaah reguler ini kangen bakso. Jamaah reguler bisa beli di tempat ini. Oke, patokannya kita mulai dari posisi pintu 26. 26 sahabat, 26 di sebelahnya lagi pintu 25. Tempat sholat perempuan pintu 25 dan 26. Kita mulai lewat sini. Hotel di sebelah kanan ini namanya Hotel Obroy sahabat. Kemudian di sini ada Starbucks. Kemudian ada hotel di sebelah kiri, Golden Tulip. Ya. Dan kita akan ke hotel ring kedua. Yang di depan ini ring pertama, yang langsung dengan pagar Masjid Nabawi. Jadi kita akan nyebrang ke jalan sebelahnya. Sahabat bisa lihat nama hotel di depan ini, Hotel Solahiyah namanya. Dulunya hotel ini adalah Mubarak Madinah. Kita nyebrang. Ini Hotel Solahiyahnya. Ini masuk ke lobinya. Tapi kita tidak masuk sahabat, kita lurus saja. Grapari Madinah. Untuk sahabat-sahabat yang datang dari pintu 25, karena di sebelah ini ada kudu ya, pintu 25 ke sana, datang kemudian ambil posisi ke kiri. Nah, yang datang dari 26 ambil posisi ke kanan. Kemudian sahabat akan melihat tulisan Markas An-Namla At-Tijari Mat'am Kuis Grapari Madinah. Oke. Dari sini sahabat bisa naik lewat sini. Sebelah kanan ada tangganya, atau sahabat naik lewat tangga yang ini. Karena di sini ada dua mataam, ada Al-Faris juga untuk yang menu Arabian seperti ini. Tapi ini dia menu-menunya. Tapi kita lihat. Naik jaringan. Nah, sahabat sudah sampai di tulisan Al-Madinah Thayyibah. Kalau sahabat mau beli yang menu nasi-nasi Bukhari, nasi-nasi Arab, itu di sebelah kiri ada.
Dan untuk menu yang kita cari itu di sini, sahabat. Grapari Madinah. Oke. Oke. Kawasannya luas, sahabat. Jadi sahabat kalau beli bisa duduk di mana saja. Dan untuk sahabat-sahabat yang kartunya bermasalah bisa langsung diperbaiki di sini. Sudah disediakan dan ini banyak sekali tempatnya. Oke. Ini jamaah haji ONH Plus yang masih di sini yang makan di tempat ini. Grapari Madinah melayani catering dan nasi box. Untuk menu makannya ini sahabat khas Indonesia banget. Kemudian di sini ada bala-bala. Biasanya ada tempe dan lain sebagainya. Kemudian untuk minumnya ada air putih, ada teh, susu. Ada yang internasional minuman dari Pepsi, Miranda, 7 Up dan lain sebagainya. Nah, biasanya kalau di sini ada teh manis ya. Ada minuman-minuman lainnya, tapi kebetulan sekarang karena ramenya orang jadi mungkin udah habis. Diskon 10% untuk pemegang kartu ATM BNI Syariah Haji dan Umrah, pengguna Telkomsel, pemegang kartu PIB Bakso Grapari, pemenang Pil Makan Bakso Grapari. Diskon 10%. Sebelum kita pesan, sahabat lihat dulu jam buka. Jam 5.00 sampai jam 22 waktu Saudi Arabia. Tersedia bakso sapi, mie ayam, soto ayam, ayam penyet, sate kambing, sop buntut, sop iga, siomay, nasi campur, dan lain-lain. Oke, nah kebetulan sekarang Grapari ini berada di 3 posisi. Pertama di posisi kita yang sekarang ya, di Hotel Solahiyah. Kemudian ada di pintu 6 Masjid Nabawi, di Millennium Thaibah. Kemudian satu di Kota Mekah, di Zamzam Tower. Harganya sahabat, bakso 16 real, mie ayam 17 real dan lain sebagainya. Sahabat datang ke sini dan rasakan sensasinya. Kita pesan mie ayam bakso. Nanti sahabat bisa lihat seperti apa. Bakso 1. Bakso 20 real. Oke. Oke. Siap, makasih, Bro. Ini dia. Jadi sekali lagi alat ini kalau sudah nyala artinya pesanan kita sudah siap. Tempat ngambilnya nih sahabat. Kemudian di sini ada wastafel, tempat cuci tangan. Dan ini yang paling penting ini. Kami akan tutup 5 menit sebelum azan. Keren. Ketahuan ini saya. Siap. Nah, ini baksonya nih sahabat. Masya Allah, keren. Bakso dan mie ayam, mie ayamnya sedang disiapkan. Oke. Tanggal 6 ke Mekah kan. Jamaah di Al Haram. Enggak ikutan haji. Masyaallah. Siap. Keren. Nah, kayak gini nih sahabat, kalau giliran kita akan getar-getar manja gini. Sip. Getar-getar manja. Oke. Keren. Siap kan? Kita
cari tempat untuk makan yang paling enak. Ya. Oke sahabat, menu mie ayam baksonya sudah siap. Selamat menikmati. Oke sahabat, itu dulu makan siang kita pada Jumat ini. Mudah-mudahan untuk sahabat-sahabat yang kangen makan bakso, mie ayam, siomay dan lain-lain, mudah-mudahan sahabat bisa mampir ke tempat ini. Oke, sampai ketemu di vlog selanjutnya sahabat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.